Assalamualaikum, Mbak Dana. Selamat tengah hari pada dua sahabat saya nih. Lama tidak jumpa. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Kak yang lain juga Angel. Ya, Angel. Angel di KL Ya, kan? KL kan? iya di KL, di KL. Oke, terlebih dahulu saya kenalkanlah ini Ustaz Isa Jaman Amali, merupakan pegawai pendidikan Islam di Jabatan Pelajar Negeri Sabah. Dia ini kalau ikut betul dalam pendidikan nih, kira bos kami lah ini. Bos kami lah. Oh, bos-bos lah, oke lah. Tapi sebenarnya ini sudah lama Ya, kenal. biasa-biasa aja. Sudah lama kenal daripada saya sekolah lama dulu di Beluran. Kami ini satu sekolah dulu. Dia Ustaz, saya guru lah di situ. Jadi kami ini sudah lama kenal lah. Dan untuk pengetahuan kamu semua, dia juga yang berduet dengan Nazri Johani, dengan Amin Wali, lagu Munajat. Ah, suara dia lah tuh. Ya, Ya, lagu ya, ya. Munajat kan? Ustaz Aish kan? Ya, ya, gimana nih? Ustaz Aish. Kenal, Ya, ya. kenal. Ya. Sebelum saya serahkan kepada Nila, kita buat macam sedikit Nila kan, macam bukanlah interview, macam kita macam berkongsi. Oke, saya mulakan dengan Kak Ayang dulu lah. Kak Ayang, bulan-bulan Ramadan ni apa aktiviti di rumah? Ya, kita tahu semua aktiviti PKP ya kan di rumah. Jadi apa yang kita buat di rumah sama anak-anak, sama keluarga lah? Ya, itulah tu. Zaman PKP ni kan, dah ke mana-mana, di rumah saja. Tapi kepada apa, bertumpu dengan aktiviti berkeluarga di dalam rumah. Banyak Dah tempat keluar kuih ni. pun. Banyak tempat kuih raya lah ni. Tak, yang tak tahu pun jadi tahu. Jadi Betul. pandai buat. Ya, betul lah. Betul, betul. Betul. And Mbak, sambil apa, saya monitor anak kan. Sebab diorang belajar pun melalui online sekarang ni. Ya, ya. Semua apa sekarang melalui online ya. Pembelajaran semua kebanyakan melalui online. Apa-apa pun sekarang Ya. online. Ya. Itulah juga kan zaman kita ni, Alhamdulillah. ya Alhamdulillah kau tengok zaman kita ni pun sebenarnya walaupun kita terperok di rumah, tapi kita masih ada teknologi yang boleh menghubungkan kita. Nah, terutama ni lah, terutama Ya, telefon, itulah. mobil, kan? Betul? Yang kebagusannya ada peningkatan. Nah, betul. Ya, betul. Angel pula macam mana, Angel? Selama tempoh PKP ni, sebab kami bekerja juga. Kerja dari rumah dan kerja di office lah. Tapi dia ada schedule lah kan. Jadi kalau masa di rumah tu, cuba perbanyakkan kita punya inilah amal ibadah. Cuba buat apa yang terbaik untuk kita punya diri lah. Cuba tingkatkan keimanan lah macam tu. Lepas tu kita suka buat aktiviti tu, selain tu suka masak-masak lah di rumah macam tu. Berapa lama sudah kita jadi ini ya, jadi apa, mualaf ya, Islam? Berapa lama sudah? Dari darjah satu lagi. Darjah satu lagi. Sampai sekarang lah. Satu. Ya, lama sudah lah, lama sudah. Ya. Nama Muslim. Apa nama Muslim ya? Nama Muslim. Nama Muslim apa? Ya, nama Muslim saya Nur Atika. Oh, sama macam Cleris. Lebih kurang Muslim. Ah, cuma si Cleris dia beza, beza kami dia Nurul lah, Nur ya. Atika. Ah, saya Nur Atika. Kak Yang, nama betul apa? Kak Yang, nama sebenar. Terus memati Didi Rashid. Oh. Kalau saya tidak salah. Ada juga di middle name di Facebook tu kan. Ah. Kalau saya tidak salah, Kak Yang ni dari Sandakan. Dia pun nama Pena tu Ayang dong. Dari Sandakan juga ni kan? Kak Yang ni? Ya, dari Sandakan. Ustaz dari Sandakan. Memang nama lah. Ustaz ni dari Beluran. Ustaz ni dari Beluran. Oh, Beluran. Saya dari Beluran. Oh, Beluran. Ya. Beluran. Saya kampung di Kinabatang. Ramai kan? Ramai orang Sandakan kan? Ramai. Saya yeah. satu orang sajalah orang Kota Marudu nih. Saya, Baik, kita teruskan orang kita gigi. Punya oke. Oke, program Bang Ngaji lah kita ini. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Bang Ngaji untuk yang seterusnya. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tetamu kita Puan Nur Atika dengan Puan Rosmawati, betul ya? Nah, baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita lagi dalam program ini untuk bersama-sama dalam satu program yang di sisi Allah sangat tinggi lah. Di sisi Allah sangat tinggi. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan. Kita ini sama, semua sama, hamba Allah sama, tidak ada beza. Jadi mudah-mudahan kita ini sama-sama mencari amal. Mana tahu dengan program ini kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu, insyaallah. Saya doakan. Insyaallah, amin.
Pertama sekali saya ucapkan selamat datang dan salam kenal kepada dua tetamu undangan, Nur Atika dengan Rosmawati. Artis apa juga penyanyi ya? Penyanyi juga. Ya, nyanyi kan? Ya. Terlibat dalam seni. Dan juga rakan saya Nazri Saidali. Semualah kita ni rakan artis dan menyanyi lah ni kan minat seni ya. Kan? Maksudnya Islam tu tidak melarang seni. Tapi insyaAllah kita ada batas-batasnya lah. Tapi Alhamdulillah itu bakat yang Allah beri kepada sama kita lah kan. Alhamdulillah. Tapi untuk hari ini kita punya program untuk membesarkan ayat suci Al-Quran. Jadi kita akan cuba bertadarus secara kata orang ringkas lah. Ringkas yang mudah saja, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan baik lah. Jadi hari ini kita akan cuba baca surah An-Nas, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan? Al-Ikhlas kan? Al-Ikhlas. Tapi sebelum itu kita baca sama-sama ataupun bergilir-gilir bacaan suratul Fatihah. Boleh? Boleh. Okay. Kita baca Fatihah dulu sebagai pembuka surah kita sebelum kita ke suratul Ikhlas lah. Baik. Caranya begini. Kita akan dua ayat. Saya akan ambil dua ayat, kemudian disambung oleh Puan Radika, kemudian Rasmawati, dua ayat lagi seterusnya, boleh? Boleh. Dengan Nazri lah, Nazri Sadali. Selepas itu kita berdengarkan baca Al-Fatihah daripada Radika seorang, kemudian Rasmawati seorang. Lepas itu barulah kita ke Suratul Ikhlas, boleh ya? Boleh. Okey, kita mulakan dengan tadarus. Saya ambil ayat 1-2, kemudian disambung dengan Radika ayat 3-4, lepas tu Rosmawati 5-6, Nazri ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan bacaan suratul Fatihah yang dimulakan dengan Puan Maratikan. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. Bacaannya ya, bagus bacaannya. Cuma mungkin ada sedikit sebutan. Cuba ulang pada ayat yang ke 4. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey. Sebutan kaf itu dia bertukar off. Dia maliki yaum kaf. Dia bukan maliki off. Maliki yaum. Dan sikit. Ki ka kaf. Ha? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Okay, baik. Jadi pelan-pelan kita baik ya. Okay, baik. Seterusnya bacaan suratul Fatihah daripada ponosnya kita, insyaAllah. Macamnya pun bagus, cuma mungkin di ayat yang ke-6 dengan juga ayat yang ke-7 dia cuma sebutan saja yang ihdinas siratal mustaqim, shad itu diubah pada sin. Nah, penulis mawati sirat jadi sin, jadi ganti dengan shad. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-7 siratal shad. Coba serok dinas. Alhamdulillah. Insyaallah kita perbaiki bacaan kita pelan-pelan ya. Baik, seterusnya kita terus ke suratul Ikhlas. Ya, suratul Ikhlas. Ayat ini memang famous lah. Jadi kita mulakan kaidah. Saya baca dulu per ayat, kemudian Atika dengan Rosmawati ikutlah. Satu ayat, play satu ayat. Lepas itu kita minta Nu baca pula. Atika baca, kemudian Rosmawati baca. Boleh? Boleh. Saya baca satu ayat, Atika dengan Rosmawati. Kita bertadarusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad. Allahu Samad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu al-Azim. Sadaqallahu al-Azim. Seterusnya kita minta Afika untuk baca surah Al-Ikhlas dari ayat 1 hingga ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, seterusnya puan-puan.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah tadarus kita yang ringkas ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan ayat suci Al-Qur'an dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena dalam hadis-hadis menyatakan bahwa sesiapa yang membaca Al-Qur'an dikali ganda akan 27 kali ganda setiap huruf, bukan setiap ayat tapi setiap huruf. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat beramal untuk terus membaca ayat-ayat Quran di dalam bulan Ramadan dan dalam bulan Ramadan. Nah, insyaallah saya teruskan bersama dengan Nazri Syed Ali. Baik, terima kasih kepada Ustaz Disa Jamal Amali ataupun Ustaz Ashku Syai. Terima kasih juga kepada tetamu jemputan kita pada hari ini, Kak Ayang dan juga Angel. Terima kasih kerana sudi join untuk program Bah Mengaji Kita. Okay, untuk khususnya untuk atletis Sabah. Untuk sebelum kita mengakhiri kita punya program hari ini, saya bagi peluanglah kepada tiap seorang daripada kamu untuk memberi ucapan. Mungkin ada ucapan untuk peminat-peminat, untuk keluarga. Ucapan. Saya mulakan dengan Kak Ayang dulu lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Cikgu Nazri, Cikgu Ustaz Nazri lah terutamanya yang mencet benda-benda apa mendorong berita program ni. Alhamdulillah sebenarnya ni first time juga kan berita harus macam secara online lagi tu. Dan pada artis-artis yang datang selepas ni dan juga program ni insyaAllah akan teruskan mudah-mudahan lah kan Nazri. Semoga semua mendapat manfaat yang lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ayang. Okay, Angel. Ya, sedikit ucapan dari saya. Ya, syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Nazri Syed Ali, kepada Ustaz di Sarjaman Amali atau lebih dikenali dengan nama Ustaz Aish, juga kepada sahabat saya, Kak Ayang. Apa-apa pun syukur dengan adanya program yang bagus seperti inilah. Dan saya harap dia akan diteruskan. InsyaAllah. Dan semoga program yang kita, yang Abang Nazri buat ni kan, dengan Ustaz Aish ni, akan meningkatkan lagi keimanan kita lah semua. Ya, semestinya artis Sabah sajalah. Macam tu. Dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada Abang Nazri, kepada Ustaz Aish, kepada Kak Ayang dan semua yang menonton. Terima kasih. Okay, terima kasih atas ucapannya Kak Ayang dan juga Angel. Daripada saya kita juga sama seperti apa yang kamu sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana sudah join program ini. Tujuan kita buat program macam ini bukan hanya untuk kita tunjuk-tunjuk, tapi sebenarnya untuk kita belajar sesuatu. Sebenarnya PKP ini memberi kita banyak hikmah. Salah satu hikmah dia adalah pembelajaran melalui online. Di mana yang Kak Ayang tersebut, melalui satu medium pembelajaran, bukan saja melibatkan pengajian Al-Quran, tetapi pembelajaran secara akademik pun juga ada langsung melalui online. Jadi, untuk menutupkan, saya kembalikan kepada Ustaz. Untuk penutupan. Silakan Ustaz. Baik. Masih Nazri menarik dengan Kuala Samawati atas ucapannya. Pastinya penonton menanti-nantikan ucapannya. Salam daripada artis kita pada hari ini. Daripada saya, Alhamdulillah, Allah SWT, mendapat berkata Sunnah Ala sehingga kita dapat jumpa lagi dalam program-program yang lain. Kita terus berikan kekuatan untuk berkarya di bumi negeri Sabah dengan dakwah-dakwah kecil kita. Insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam program lain. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi, selamat berpuasa.
dan selamat berbuka puasa nanti insyaallah di Ramadan. Selamat berbuka puasa juga. Insyaallah. Sekian wabillahi taufik walhidayah. Selamat berbuka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.